Sudah berhasil. Baru ke ekspor. Hai guys, aduh, jerawat. Suasana pagi di Blora nih. Di 21. Tuh ya. Suasananya masih asri. Bener cik. Iya. Tenang, sepi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, hello. Apa kabar semuanya? Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Terus silahkan dilanjutkan nontonnya. Jangan di skip ya. Kali ini aku kulineran cari sarapan pagi di Blora. Kita mau kesini guys. Oh, ini dia legendaris. Assalamualaikum. Bos. Dan mereka mana? Tank itu saya. Oke. Nah, ini dia nasi pecel Mbah Jito, guys. Ini tuh terkenal banget di Blora ya. Harganya murah meriah, kenyang. Cuman 6.000 guys ini harganya, dan ini deket banget sama rumah mertuaku. Jadi kita cuman jalan kaki. Tuh lihat guys, kucuran sambal kacangnya. Menggoda kan? Lihat nih. Ini makannya bareng sama tempe goreng. Yummy banget deh, pokoknya kalian harus cobain kalau lagi ke Blora ya. Tempatnya ada di Jalan Relban, Kedung Jenar. Wah, ini aku favorit banget. Jadi ini bisa dimakan di sini atau bisa dibawa pulang. Harganya sama. Dan kalau makan di sini tempatnya juga luas. Kalau dulu tempatnya kayak cuman di warungnya gitu guys, kecil. Nah sekarang kayaknya rumahnya udah dijadiin tempat buat makan di situ juga deh. Jadi nyaman kok. Ini minumnya ada pilih. Nah di sini guys, keunikannya itu bungkusnya pakai daun jati ya. Jadi mungkin sebagian besar di Blora tuh emang kayak gini ya. Jadi bungkusnya itu pakai pohon jati, karena kan di Blora itu penghasil pohon jati terbesar ya. Se apa ya? Kurang tahu sih seapanya. Yang jelas banyak pohon jati sih di Blora ini. Guys, gitu guys. Kita makan enak banget ya. Selamat menikmati. Gitu. Apa kenapa itu, Kak? Fokusin nasi pecel Mbah Jito. Ini pakai tempenya. Enak Oke okay guys, sekian dulu ya kuliner kali ini di Blora, makan nasi pecel Mbah Jito. Suka jadi referensi kalian kalau ke Blora, cobain ini ya. Thanks for watching, jangan lupa di subscribe, like, and comment.